Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kapan kira-kira waktu yang tepat untuk melakukan penyiraman. Apakah pagi hari, siang, sore, atau malam? Lalu, apakah ada perbedaan jika kita melakukan penyiraman pada waktu tertentu? Sebelum kita membahas topik ini lebih jauh, bagi Anda yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Air pada sistem perkebunan merupakan salah satu kebutuhan utama yang menunjang kehidupan tanaman yang sedang kita budidayakan. Air berperan sebagai pelarut unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Air juga diperlukan bagi proses pembentukan dan pengisian bagi tanaman yang menghasilkan buah. Oleh karena itu, penyiraman yang optimal dan sesuai bagi tanaman merupakan salah satu bentuk pemeliharaan yang wajib dilakukan bagi para pembudidaya. Salah satunya pembudidaya tanaman buah. Lalu, bagaimana cara penyiraman yang optimal dan sesuai untuk tanaman tersebut? Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memilih waktu penyiraman yang tepat. Dan yang kedua, memberikan sesuai dengan kebutuhan. Pilih waktu yang tepat. Kapan biasanya Anda melakukan penyiraman? Pagi, siang, sore, atau malam? Sebaiknya Anda mulai membiasakan diri untuk melakukan penyiraman pada pagi atau sore hari saja. Tepatnya pada saat sinar matahari belum menyinari areal perkebunan atau saat sinar matahari selesai menyinari areal perkebunan Anda. Tujuannya adalah agar air yang diberikan mampu menjadi media pelarut yang sempurna bagi unsur hara di dalam media tanam. Jika Anda melakukan penyiraman pada siang hari, akan ada resiko terjadinya evapotranspirasi yang berlebihan, sehingga menyebabkan efektivitas air sebagai bahan pelarut unsur hara menjadi berkurang. Penyiraman pada siang hari juga memiliki risiko, karena dapat membakar jaringan sel tanaman, karena air akan menyerap panas dari cahaya matahari dan mengantarkannya melalui sel tanaman. Interaksi antar sel tanaman dengan air serta suhu yang tinggi dapat menimbulkan kerusakan pada sel tanaman. Hindari juga penyiraman pada malam hari, karena pada malam hari, daya evapotranspirasi tanaman akan lebih kecil, sehingga akan ada resiko terjadinya genangan air tanah di daerah perakaran, yang berpotensi menyebabkan kebusukan akar. Selain itu, suhu udara pada malam hari juga lebih rendah dan lembab, sehingga dapat mengundang pertumbuhan jamur di daerah perakaran dan batang bawah tanaman. Lakukan penyiraman sesuai kebutuhan. Kebutuhan air tanaman merupakan ukuran yang perlu diberikan untuk menunjang pertumbuhan, baik pada fase vegetatif maupun generatif. Akan ada perbedaan jumlah pemberian air bagi tanaman bergantung pada fase kehidupannya. Sebagai gambaran, pada fase benih, kebutuhan air tanaman sangat sedikit, karena pada fase ini tanaman dalam keadaan tidur atau dormansi. Keberadaan air akan merangsang terjadinya perkecambahan. Saat tanaman masih muda, air yang diperlukan juga masih sedikit, karena akar tanaman belum dapat menyerap banyak air. Begitu pula batangnya. Saat tanaman berkembang lebih besar, air yang diperlukan akan semakin banyak. Kebutuhan air juga akan berbeda tiap tanaman, karena proses metabolisme dan pertumbuhan serta perkembangannya berbeda-beda. Selain itu, kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan juga mempengaruhi kebutuhan air bagi tanaman. Contohnya saat musim kemarau, suhu udara cenderung tinggi sementara kelembabannya rendah, sehingga mengakibatkan penguapan lebih cepat dan tanaman lebih cepat kehilangan air, sehingga intensitas penyiraman perlu ditingkatkan. Berkebalikan dengan musim penghujan, di mana suhu udara rendah dan kelembapan tinggi, sehingga ketersediaan air juga cukup banyak. Jika demikian, maka tanaman sudah tak perlu lagi disiram. Tips terakhir dari kami di luar dua poin di atas adalah, saat Anda melakukan penyiraman, sebaiknya langsung diarahkan ke media tanam atau perakaran tanaman. Karena air juga berfungsi sebagai media pelarut nutrisi di dalam tanah, sehingga akar mampu menyerap nutrisi tersebut. Cara ini juga bisa mengantisipasi terjadinya pembakaran sel pada tanaman saat Anda melakukan penyiraman pada siang hari, karena panas cahaya matahari tidak akan menembus media tanam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sekian, mari berkebun, dan terima kasih.